say, boy, you got better things to lose. Hai teman-teman, kembali lagi di DB Fritz Family Channel. Hari ini H-17 Grand Launching Jakarta International Stadium. Ini dia parkiran dari JIS. Untuk teman-teman yang pernah ke JIS waktu International Youth Championship pasti tahu ya. Jadi ya seperti ini parkiran JIS. Ini mesin parkir yang belum dioperasikan. Jadi di H-17 ini baik bagian luar maupun dalam JIS dirapikan, dibersihkan, diperindah, dipercantik supaya makin kinclong di hari grand launching. Semua pekerja JIS sedang melakukan pembersihan dan perapian JIS nih teman-teman, baik dari tiang-tiang, plafon, tembok, semuanya pokoknya dibersihin, dipercantik. Mari kita lanjut, ikuti saya ke tempat lainnya. Nah, ini liftnya JIS. Sekarang kita mau ke lantai 3. Kita sudah sampai di lantai 3. Dan sekarang kita mengarah ke tribun. Tepatnya tribun barat, tier 1. Ayo ikuti saya, teman-teman. Sekarang kita ada di tier 1 tribun barat. Kita sudah ada di lapangan utama Jakarta International Stadium. Ini dia rumput yang hijau dari JIS dan setiap sudut dari tier di Jakarta International Stadium sedang dirapikan, sedang dibersihkan, sedang dipercantik nih teman-teman. Dan ini kondisi terkini dari lapangan utama JIS yang semakin cantik. Rumputnya juga semakin hijau dan masih terus di maintenance dengan alat grow light. Maintenance rumput di lapangan utama juga terus dilakukan supaya rumput-rumput yang baru akan tumbuh tumbuhnya lebih subur nih teman-teman. Nah, yang teman-teman lihat ini tier 1 tribun barat laut juga sedang dirapikan. Jadi di setiap tier, baik tier 1, tier 2 dan tier 3, para pekerja JIS sedang merapikan area tribun. Nah, kebetulan ini juga sedang ada kunjungan JIS. Jadi memang hampir setiap hari ada kunjungan JIS nih teman-teman. Yang mau ikut kunjungan JIS bisa cek Instagram Jakin Stadium. Jadi di H-17 Grand Launching, lapangan utama JIS benar-benar dipersiapkan dengan baik dan matang supaya penampilannya lebih cantik lagi dibandingkan soft launching. Tembok-tembok lapangan utama juga dicat ulang dan rubber floor pun juga dibersihkan. Jadi memang semua sudut-sudut dari JIS dipercantik lagi nih teman-teman. Dan ini sisi dari selatan tribun, baik tier 3, tier 2, tier 1.
Dan ini proses pengkinclongan rubber floor. Dan ini dia penampilan lapangan utama JIS di H-17 dengan rumput yang semakin hijau dan subur. Sekarang kita lanjut lagi keluar. Ini adalah lift akses ke Skyview Deck. Sekarang kita di bagian utara dari JIS. Dan teman-teman juga bisa lihat di sebelah kiri ini dekat Sutet ada Tower Crane Kampung Bayam. Dan sekarang kita bisa lihat kondisi dari lapangan latih Jakarta International Stadium yang sedang digunakan untuk pertandingan. Dan lapangan latih ini pun disewa ya teman-teman. Untuk penyewaannya mungkin juga teman-teman bisa hubungi Instagram Jakin Stadium. Dan ini adalah pintu keluar utara JIS yang langsung terhubung dengan lapangan latih JIS. Sedangkan ini taman yang ada di bawah rem timur. Jadi tamannya sudah cantik. Juga bagian parkir dari rem timur. Ini dia parkir timur Jakarta International Stadium yang saat ini juga ada storage dari penyimpanan barang-barang Formula E. Nah, seperti ini teman-teman, sore hari di Jakarta International Stadium. Bagian parkiran timur JIS yang juga semakin rapi dan cantik dengan tanaman-tanaman dan landscape yang sudah tumbuh subur. Sedangkan ini pintu masuk dari rem timur nih teman-teman. Kita lanjut lagi mau lihat danau kecil, danau mini buatan yang ada di Jakarta International Stadium. Tepatnya di bagian timurnya nih teman-teman. Jadi dekat dengan rem timur. Nah, jadi storage yang ada di bagian timur Jakarta International Stadium merupakan storage untuk penyimpanan barang-barang Formula E Jakarta. Jadi mobil-mobil Formula E ada di storage JIS. Juga semua material-material pedok dan barang-barang sirkuit Formula E Jakarta milik FIO lainnya. Sekian dulu video dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tonton video saya yang lainnya. Thank you for watching. See you on my next video.